naik naik, kita lihat loadnya. Ayo ayo, wish 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 wish, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi ada channel saya Alan CSK. Jadi hari ini saya mau memberikan sebuah tips ciri-ciri lubang belut di selokan tengah kota ya teman-teman. Karena ada salah satu teman kita yang mau katanya bikinin video ciri-ciri lubang belut di selokan tengah kota bang. Dan sekarang saya bikinin videonya ya. Saya turun ke selokan ini, manjat ke sini teman-teman tuh, dan di atas motor saya ya. Mudah-mudahan hari ini saya bisa menemukan lubang belutnya ya. Untung-untung ada belutnya juga. Oke ya teman-teman, jangan kemana-mana ya, tonton terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, saya lagi mancingin lubang belutnya ya. Ini adalah salah satu ciri-ciri lubang belut di selokan tengah kota ya. Saya lagi mancingin, mudah-mudahan ada belutnya. Bener ada belutnya tuh ya, wis disambar tuh, narik. Jadi seperti itu ya teman-teman, ciri-ciri lubang belut di selokan tengah kota. Nih, coba nih sekarang kita tarik ya. Wish, 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 lumayan teman-teman. Iya, tuh ya, dapat. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Salam Satobi, kita cari lagi ya. Mantap. Saya menemukan lubang belutnya ya. Ini salah satu ciri-ciri lubang belut di selokan tengah kota itu seperti ini ya teman-teman. Lubang belutnya ada di atas, tapi kadang-kadang ada juga lubang belutnya di bawah, di seperti ini nih, di lumut-lumut seperti ini. Coba nih sekarang kita pancing ya. Mudah-mudahan ada belutnya. Lubangnya besar ya. Ih, langsung disambar. Ternyata ada belutnya. Kaget saya. Tuh, ya. Wis, mantap. Tapi kok nariknya gitu doang ya? Tuh. Ini silau. Tapi nggak apa-apalah, tolong dimaklumi ya. Coba nih sekarang kita tarik. Ih, ada mah ada teman-teman, tapi belutnya kecil tuh ya. Ditelan lagi. Kita rilis aja lah, kasihan, biar besar, biar menjadi belut monster di selokan sini. Oke ya teman-teman, salam Satobi, kita cari lagi. Mantap. Teman-teman, ini saya udah menemukan lubang belutnya ya. Ini udah disambar. Tuh, tarikannya kuat sekali. Belum sempat saya rekam nih. Mudah-mudahan belutnya besar ya. Ayo terus naik. Naik, kita lihat belutnya. Ayo. Ayo. Widih. Besar sekali belutnya. Tuh. Ya teman-teman. Wih, monster. Alhamdulillah, hari ini saya dapat monster lagi.
Tuh, cuma di ujungnya doang. Ya. Oke. Salam satu hobi, mantap. Teman-teman, saya lagi mancingin lubang belutnya nih. Tuh lubangnya. Umpet. Mudah-mudahan ada belutnya ya. Disambar. Sekarang kita tarik. Keras banget. Dapat. Tuh ya. Oke teman-teman, salam satu hobi, mantap. Saya menemukan lubang belutnya ya. Tuh lubangnya. Coba nih sekarang kita pancing. Mudah-mudahan ada belutnya. Langsung disambar. Tuh. Tapi nggak narik ya. Cuman dimainin doang. Coba nih, sekarang kita tarik ya. Mudah-mudahan dapat. Wish. Dapat. Lumayan besar nih. Oke, teman-teman. Salam satu hobi, mantap. Saya menemukan lubang belutnya ya. Itu lubangnya. Coba nih sekarang kita pancing. Mudah-mudahan ada belutnya. Langsung disambar. Lubangnya besar lagi. Tuh ya. Mudah-mudahan belutnya juga besar. Tuh. Kunyah. Nggak ditarik, dikunyah doang. Coba nih sekarang kita tarik ya. Wish. Dapat. Tuh ya. Wadidididid. Lepas teman-teman. Aduh, belum rezekinya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, salam satu hobi, mantap. Oke ya teman-teman, jadi cukup di sini saja ya video yang saya buat. Alhamdulillah hari ini saya dapat belut lumayan banyak ya. Dapat belut monsternya juga satu. Saya menemukan ini teman-teman, tuh di selokan sini. Ini ular, tuh ya. Ini namanya gelang apa teman-teman? Tuh. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe channel Alan CSK. Tunggu ya teman-teman di video Alan CSK terbaru selanjutnya. Salam satu hobi. Terima kasih.